tanpa ada gitaris ya. Coba dong kasih tahu alasannya sama gue, apakah lo setiap manggung dengan setnya seperti ini kah, atau emang karena gitaris lo nggak datang? Jadi kalau buat konsep for play ini sendiri, kita emang berempat, nggak pakai gitar. Cuma yang isi semua itu keyboard. Keyboard ya. Keyboard. Tapi kenapa sih alasan lo nggak mau pakai gitar gitu? Apa udah mainstream apa gimana? Mungkin biar beda sama band lain kali ya. Oh. Iya benar. Kan bandnya nggak nama band lain aja kan? Iya. Nggak mau for play. Band lain. Tapi gue nanya. Iya. Richard. Iya. Masih jual pulsa. Lupa handphone. Lo tau kan lagi bingung. Aku kan tadi genre sebenarnya dari sebelumnya kata tadi bilang di Fortplay ini fun. Iya. Yeah. Dan kalau basically lu sendiri lu sebenarnya genre lu apa sih? Oh, kalau band gua sebelumnya tuh gua rock. Rock ya. Juga ya. Iya kan, wajar cowok suka dalaman rock lah wajar. Iya yeah, jelas dong. Iya sebenarnya rocknya bukan dalaman. Oh, rock bukan dalaman. Dalamannya lu yang suka. Iya dong. Tapi basically rock. Iya yeah, kalau gua rock, Yuda juga rock. Enggak, apa? Jadi kita ribut. Lebih suka cewek lah. Genrenya pop sih. Pop. Sama kayak pop gitu lah. Pop gitu ya. Pop ya kayak macam Bandanera. Macam. Genre saya ini. Oke lanjut. Nah, cari mau dapat jual pulsa ya kan, keyboard. Gak ngerti gue. Megang-megang yang bawah juga tarik ngapain gak ngerti. Jadi bangsa. Kalau gue dari pertama banget dulu bikin band pas SMP itu emang selalu jazz. Selalu. Jadi waktu SMA sempet sih main rock, tapi gak nyaman. Terus ketemu jazz lagi waktu kuliah. Sebelum kuliah juga ketemu jazz lagi gitu. Eh tapi basically lu orang Bandung semua atau emang? Dari mana sih asal? Coba dari lu deh. Coba lu cek. Kalau gua aslinya orang Semarang, cuma sekarang tinggalnya di Cirebon. Oh, Cirebon. Soalnya, kalau gua aslinya orang campuran sih. Oh, ya udah ngomong kalau jelasinnya. Bogor sama Jawa Timur sih. Madiun. Bogor itu kan ada lagi. Gua di Kalau gua sih dari Cilegon. Cilegon. Oh, Banten ya? Banten. Batu bara ya. KS. Oh iya. KS. Kalau lu? Kalau gua Wong Kitogalo. Oh, Palembang kita punya. Woi, Palembang. Oh iya. Keci kalau Palembang nih, kayaknya makannya keren. Kapasan diturunin gua. Siap. Loket gua kasih. Coy. Kalah gua cuma punya Monas doang. Eh tapi gua belum ngobrol juga dekat sama lu. Ya lo kan nge-band nih berempat, basicnya beda-beda di vokalis. Tapi kenapa sih lo sebagai vokal, gue jatuh cita aja udah deh, gue vokal aja deh tanpa bermain alat musik gitu. Karena kalau bermain wanita kan sakit juga ya. Iya. Kayak enak kan nanti ya. Jadi pertama kali gue suka main musik itu awalnya iseng-iseng. Tau drum yang di Amazon itu gak sih? Yang main di Amazon lagi koin gitu kan. Nah jadi suka di situ, terus pernah di lesen juga sama orang tua, tapi kayaknya bukan di situ. Okay. Itu cuma iseng-iseng doang. Jadi balik ke vokal itu kapan ya? SMA mungkin. SMA. Gak tau kenapa tiba-tiba udah di vokal ya. Tapi lu sempatnya pencarian aja bakat itu ikut-ikut atau enggak? Gue belum. Belum. Tapi emang lu selama ini lu jatuhnya mudah di gue dipas di vokal. Tapi lu bisa main alat musik ya sih sebenarnya? Bisa. Apa? Gitar mah bisa tuh. Oh gitar. Bisa. Tapi lo pribadi ngerasa gak sih kalau suara lo tuh bagus? Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya gak enak banget ya. Gue tuh doang.
jeleknya. Biasanya kampus dibakar. Menurut lu gimana? Menurut lu selalu bagus gak sih? Belum. Okay. Jadi gua kayak masih harus banyak belajar gitu kan ya. Belum bagus sih. Tapi enak kalau enak tuh istilah seni banget. Iya, asli sih. Suara-suara dia ini memang pas ya buat aliran genre seperti ini. Iya, karena kalau kita bilang bagus atau enggak, Pak Giri sendiri pun belum tentu bisa jawabnya, iya kan? Gue nanya sama si Toto nih. Toto. Gue nanya dong, yang kenalin drum sama lu siapa sih Toto? Sampai lu gitu cinta ya, gue drum aja dia alat musiknya gitu. Pertama gue dikenalin sama Dita sama Richard. Oke. Terus siapa aja nih personilnya? Tadi kita mau bertiga doang. Hei, bukan. Gue nanya apa? Yang milih kenalin alat musik drum siapa? Jadi gini, sama di, kan emosi gua. Gua mendam emosi. Jadi sama kali itu gua umur 5 tahun. Gitu kan enak. Gua emang ngefans banget sih sama Noah, Peter Pan nya dulu. Oh Peter Pan. Masih Reza. Oh Reza. Reza Peter Pan main drum. Gua ikutin tuh pake bola, pake bok pensil segala macem. Kira gua ngomong minta les, tapi ga boleh. Malah dibeliin drum. Yaudah akhirnya waktu didak sampe sekarang. Gitu. Tapi basically keluarga lu pemusik juga ga sih sebenarnya? Oh bokap. Bokap. Bapak megang apa? Fansnya ke Ariel bokap lu mungkin ya? Engga. Oh engga. Bokap main album musik? Semuanya. Oh semua bisa? Semuanya. Oh, maruknya bokap dia ya? Tapi untuk influence musik lu sendiri siapa sih? Drum. Untuk drum, khususnya drum. Makopus. Ada tiga dari Indonesia. Indonesia ada tiga sih aja. Eca, Excel, oh ya, sama Re, Re Prasetya. Oh Re Prasetya. Terus satu lagi tadi sama Reza. Reza siapa? Reza Peter Pan. Reza. Oh iya itu mah. Kalau Reza kan pertama kali yang ngalin drum, makin kesini kan perkembangan makin ini, makin berkembang permainan. Nah yang ketiga itu sekarang siapa yang ketiga? Excel, Esa, sama Rey. Oh gitu. Ya lah para muda ya, ini buat teman-temannya yang lagi dengerin, maaf nih, maaf. Yaudah, kita masih ada dua lagi personil yang belum kita kenalin. Betul. Nanti kalau misalnya pengen nanya sama mereka, pengen nanya juga sama.